Kepada ibu di kampung. Ibu, bagaimana kabarnya? Biasanya kita bisa bertemu setahun sekali. Namun tahun ini, sepertinya kita tidak bisa bertemu barang sekalipun. Momen pilkada sebenarnya kurancang untuk pertemuan rindu kita. Pergi bersama-sama untuk memilih calon pemimpin baru. Ibu, meskipun tidak bersama-sama, mari kita memilih dengan hati yang bijak. Karena suara yang jujur akan melahirkan pemimpin yang mewakili rakyatnya. Saat pergi, marilah kita patuhi protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan bersama. Saya berdoa agar ibu selalu sehat dan bahagia selalu. Tuhan memberkati ibu. Tertanda anakmu yang merindukanmu.